بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، pendengar hang dimanapun antum berada, pada kali ini insyaAllah azza wajal kita lanjutkan kembali kajian kita yang kita ambil daripada kitab Syarah Riyadhus Salihin, yang Riyadhus Salihinnya adalah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang hidup pada tahun 631 sampai 676 Hijriyah, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Thaimin dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Muhammad Nasruddin Al-Albani hafizahumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hadis yang pertama dari bab ikhlas dan menghadirkan niat, wajibnya ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amal. Maka telah kita bahas yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafs bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, tentang innamal a'malu binniyat. Dan kita telah syarahkan pada perkataan Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Pada kali ini akan kita lanjutkan sambungan hadis syarah daripada hadis yang mulia ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankuhuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kata beliau, hijrah, makna hijrah itu sendiri adalah Pindahnya seseorang dari negeri kufur, negeri kafir, ke negeri Islam. Beliau mencontohkan seperti dia di Amerika, dan tidak syak lagi bahwa Amerika adalah negara kafir. Kemudian dia masuk Islam, dan tidak memungkinkan bagi dia untuk menampakkan agamanya di sana. Maka dia pindah dari sana ke negeri Islam. Maka inilah yang disebut dengan hijrah di dalam hadis yang mulia ini. Manusia ketika di dalam masalah hijrah berpindah, maka mereka berbeda-beda di dalam motivasi, di dalam niat mereka. Sebagaimana juga di dalam amal-amal saleh yang lain, manusia mempunyai keinginan-keinginan dan niat-niat yang berbeda-beda, yang sebagaimana kita katakan ada di antara manusia, tipe manusia yang subhanallah niyyatuhu ablagu min amalih, niatnya seorang mukmin itu lebih cepat sampai dan lebih bagus daripada niat amalnya. Di antara mereka ada yang hijrah dan meninggalkan negerinya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu karena kepada syariat Allah. Pindah dalam rangka ingin mentatbikkan
yaitu mempraktekkan dan ingin mengamalkan syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka-mereka inilah orang yang hijrah yang dapat hitungan, dapat kebaikan, janji jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang pasti mendapatkan tujuannya. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, artinya adalah dia telah mendapatkan apa yang ia niatkan berupa ridha Allah. Berupa Allah mudahkan baginya untuk tunduk dan bersujud kepada Rabb-nya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, setelah kita sebutkan bahwa hijrah yang pertama adalah ada orang yang hijrah, yakni untuk selain Allah, maka adalah hijrah yang batil. Jadi hijrah yang pertama adalah hijrah yang dipicu dan yang didorong oleh karena keimanan yang menggebu di dalam hati, menyelamatkan din. Dan inilah dikatakan dalam biografi, kalau kita lihat orang-orang saleh, sering mereka terkadang terpaksa meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agama dan agamanya dan agama anak-anaknya, seperti yang dilakukan oleh bapaknya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani hafizahullah rahimahullah. Dan juga itulah yang disebutkan juga tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa banyak sejarah-sejarah ini menunjukkan memang hijrah ini adalah merupakan sesuatu yang tuntutan, terkadang adalah merupakan tuntutan bagi orang tertentu dan tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Adapun tipe hijrah yang kedua, niat hijrah yang kedua adalah li dunia yusibuha, karena untuk mendapatkan kesenangan dunia yang ingin ia capai. Seperti seseorang yang sangat cinta untuk, orang yang sangat gandrung dan mencintai untuk mengumpulkan harta. Lalu dia mendengarkan bahwa di salah satu negeri Islam merupakan tempat yang sangat subur untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta. Maka dia berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam hanya untuk itu. Bukan karena dia ingin agar dia bisa istiqamah untuk memperbaiki agamanya, dan dia tidak peduli dengan agamanya. Innama hamuhum al-mal. Dia hanya menginginkan mal saja, harta saja. Nah, disitulah kita lihat amalnya sama, aktivitasnya sama, namun ternyata ada yang sampai subhanallah dengannya dia masuk jannah. Dan ada seseorang yang kelihatannya dia sudah capek, ternyata dia malah jangankan dapat mendapatkan apa yang ia inginkan berupa harta dan duniawi, justru dia disungkurkan Allah ke dalam neraka karena tidak adanya keikhlasan. Ada tipe hijrah yang ketiga, dia hijrah karena seorang wanita. Dia hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam karena dia ingin menikahi seorang wanita. Dikatakan kepadanya, ketika dia ingin mengawini wanita yang dia anggap cantik, maka dikatakan kepadanya, kami tidak akan menikahkanmu dengannya kecuali di negeri Islam, dan kamu tidak boleh membawanya bersafar ke negeri kafir. Maka terpaksalah baginya untuk hijrah dari negerinya ke negeri Islam gara-gara seorang wanita. Maka mereka yang berhijrah, yakni karena mencari dunia atau mencari wanita, maka tidak mungkin dikatakan dia orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Biarpun kelihatan zahirnya dia berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, karena tidak adanya niat. Dan di sini menunjukkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kecerdikan dan fikih beliau meletakkan
hadis ini dalam bab ikhlas ini. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan fahijratuhu ila mahajara ilaih. Maka hijrahnya tergantung kemana ia hijrah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ila mahajara ilaih, kepada apa yang ia hijrah kepadanya, apakah wanita ataukah dunia ini. Walam yaqul fahijratuhu ila dunya yusibuha imra'atin yankihuha. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan maka hijrahnya kepada dunia dia dapatkan, atau maka hijrahnya barang siapa yang menghijrah kepada wanita maka dia akan mendapatkannya, menikahinya? Limaja? Dikatakan oleh para ulama litulil kalam, karena panjangnya. Maka di dalam hadis ini dikatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Langsung Rasulullah SAW mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah SAW tidak mengatakan fahijratuhu ila ma fahijratuhu yani lidunya yusibuha fahijratuhu almar'ah yatazawwajuha. Rasulullah SAW tidak mau mengulang-ulangnya. Kenapa? Alasan yang pertama dikatakan para ulama karena pertama adalah alasan tulil kalam, terlalu panjang. Rasulullah adalah biasanya pembicaraan beliau singkat dan padat. Dan alasan yang kedua dikatakan para ulama, Rasulullah tidak membuat nas langsung fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha sebagai ihtiqaran wa i'radan an dzikrihima, sebagai bentuk pelecehan dan berpaling daripada menyebutkan keduanya karena hinanya. Karena hijrah untuk dunia dan untuk wanita merupakan niyatun fasidah, merupakan niat yang rusak dan rendah, munhaffah. Ala kulli hal, sesungguhnya orang yang berhijrah dengan niat dunia atau perempuan, tidak syak lagi bahwa niatnya itu adalah rendah, keinginan rendah, persis bagaikan lalat tidak hinggap kecuali pada sesuatu yang hina dan rendah, dan kecuali adalah ingin yakni binatang-binatang orang-orang seperti itu adalah mirip seperti binatang yang hina, yaitu berupa lalat, tidak hinggap dan tidak berhenti kecuali pada tempat-tempat yang rendah dan hina. Berbeda dengan tipe hijrah yang pertama, di mana mereka hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, itulah orang yang mempunyai prinsip. Orang yang mempunyai yakni karakteristik, yang mempunyai kepribadian yang jelas, yang tidak mudzabdzab. Nah, inilah kepribadian seperti ini adalah kepribadian yang mahal, yang merupakan nikmat tersendiri, nikmat istiqamah yang tidak bisa dinilai dengan apa saja. Sesungguhnya niat rendah inilah yang menghancurkan hidup dan kehidupan seseorang, masyarakat, bangsa dan negara. Gara-gara inilah kita melihat hilangnya keberkahan hidup, hilangnya yakni berbagai bentuk kebaikan-kebaikan dan munculnya berbagai bentuk kerusakan-kerusakan dalam pribadi seseorang, masyarakat dan negara dan bangsa. Inilah tentunya sebuah hal yang perlu kita amati kalau kita sesungguhnya praktekkan ini pada diri kita dan masyarakat kita, termasuk para penguasa-penguasa yang ada, yang di tangan mereka pada hari ini adalah diamanahkan pimpinan daripada masyarakat Islam dan kaum muslimin. Maka kita di dalam dunia ini, maka ini sebagai contoh yang disebutkan Rasulullah SAW, menunjukkan adanya dua manusia.
Ada satu, mereka itu adalah memang, mereka itu seolah-olah dia sudah menginjakkan kakinya di atas bintang-bintang langit. Dia tidak mempunyai himmah, kecuali himmahnya. Dia ingin melihat malakutis samawati wal ard. Dan mereka itulah yang ahlul jannah. Adapun orang-orang hina, apapun aktivitas mereka adalah semua dengan niat yang habitah. Terkadang kita mendapatkan peradaban yang sangat tinggi zahirnya di sebuah negeri, di mana dikatakan di salah satu negeri yang sangat terkenal, mereka adalah apabila lampu merah saja, yani apabila ada lampu merah mereka tidak mau lewat. Apabila ada yang mau coba lewat, biarpun tidak ada orang, biarpun tengah malam, maka mereka anggap sebagai aib. Dan mereka paling tidak mau berdusta, berbohong. Karena apabila berbohong nanti akan ditinggalin semua orang. Nah ini adalah seorang muslim juga seperti itu. Seorang kafir juga rupanya ada seperti itu. Namun yang membedakan antara seorang mukmin beriman kepada Allah dengan yang tidak adalah fil ba'is. Di dalam motivasi yang membuat mereka bersikap seperti itu. Seorang mukmin dia adalah meninggalkan itu karena Allah azza wajalla, karena ketundukan kepada Allah. Adapun mereka adalah karena niat yang hadzah, niat yang hina dan rendah agar terjaga kemaslahatan dunia dan urusan perut dan kemaluan mereka. Biarpun dalam kelihatannya zahirnya sama, maka disitulah batilnya teori-teori yang dilakukan orang-orang orientalis. Oleh orang-orang, yakni jaringan orang-orang liberal. Yang memberikan penilaian kepada sebuah agama berdasarkan penelitian-penelitian sosial. Pengkajian-pengkajian sosial. Menentukan kesahihan sebuah agama atau sebuah pemahaman adalah berdasarkan penelitian di lapangan. Maka ini adalah kebatilan yang nyata. Karena mereka mempelajari sebuah agama, mempelajari Islam bukan untuk beriman kepadanya dan bukan untuk diamalkan, tapi hanya dijadikan sebagai bahan ilmiah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian apabila kita lebih luas mengkaji tentang hijrah, maka para ulama membagi hijrah itu ada tiga macam. Pertama adalah hijratul makan. Al-hijratu takunu lil makan walil amal wa takunu lil amil. Yakni hijrah karena yakni meninggalkan tempat, hijrah. Menghijrah meninggalkan tempat. Karena ingin meninggalkan sebuah tempat yang hina, tempat yang tidak bisa tegak agama padanya. Dan ada hijrah meninggalkan sebuah amal berupa larangan-larangan. Dan ada hijrah meninggalkan pelaku-pelaku. Yakni berupa pelaku bid'ah, pelaku syirik, orang yang menjaharkan kemaksiatan dan lain-lain. Adapun rinciannya sebagai berikut disebutkan para ulama kita. Yang pertama adalah hijratul makan, yaitu meninggalkan tempat. Maka hijratul makan ini adalah diwajibkan kepada orang tertentu dan waktu tertentu dan situasi tertentu. Contohnya adalah seorang manusia pindah dari tempat yang menyebar padanya kemaksiatan. Banyak di dalamnya kefasikan. Bahkan bisa jadi merupakan negeri kafir. Maka dia pindah ke negeri yang tidak ada padanya kemaksiatan dan tidak banyak padanya kefasikan. Dan yang paling a'zam, hijrah yang paling a'zam adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ahlul ilm telah menyebutkan bahwa hukum tersebut adalah
wajib dari negeri kafir ke negeri Islam apabila manusia dengan syarat, apabila manusia tertentu, seseorang itu, seorang muslim itu tidak mampu untuk menjaharkan, menampakkan dan mengamalkan agamanya di sana. Maka dalam kondisi tersebut wajib bagi dia untuk berhijrah dari negerinya kepada negeri Islam. Adapun mereka yang mampu untuk mengamalkan dan menampakkan keislamannya, agamanya, dan dia tidak akan ditentang dan dilawan habis-habisan apabila dia menjalankan syiar-syiar Islam, maka hijrah bagi orang tersebut tidak wajib baginya, tetapi hanya sunnah saja. Berdasarkan ini, maka safar ke negeri kafir itu lebih besar dosanya daripada tinggal di sana. Artinya apa? Orang yang kafir masih dan dia bisa mampu menampakkan agamanya, kemudian dibandingkan dengan apabila ada orang yang di luar, orang yang di negeri Islam, lalu dia pergi musafir ke negeri kafir, maka itu adalah lebih besar dosanya. Maka itulah dia akan, yakni justru dia kita disuruh pindah daripadanya, malah justru dia pergi ke sana. Apabila negeri kafir yang di mana seseorang tinggal di sana merupakan penduduk di sana dan dia tidak mampu menegakkan agamanya, tidak bisa dia menjalankan syiar-syiar agamanya pada negerinya, maka saat itulah disebutkan para ulama kita wajib baginya untuk meninggalkannya dan berhijrah daripadanya. Demikian juga apabila seseorang dari ahlul Islam dan dia adalah dari negeri Islam, penduduk negeri Islam, tidak boleh baginya pergi safar ke negeri kafir. Tidak boleh pergi seperti yang dilakukan orang-orang sekarang atas nama studi tour, atas nama apa namanya? Atas nama jalan-jalan. Lima fi dzalika minal khata, karena hal itu terdapat bahaya terhadap agamanya dan akhlaknya. Dan terdapat padanya adalah yakni tindakan menyia-nyiakan harta, karena hal itu adalah apabila setiap muslim pergi ke negeri kufar, maka hal itu akan menguatkan perekonomian orang-orang kafir di negeri tersebut. Padahal kita, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk membuat marah dan benci orang kafir dengan berbagai bentuk usaha yang ia maksud mampu dia. Hal itu seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 122. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka mendapatkan pada kalian itu adalah kekerasan dan ketegasan. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang bertakwa. Tentunya ini adalah, sesungguhnya ayat ini tidak langsung kita amalkan secara serampangan. Tentunya adalah mempunyai dawabit berkaitan tentang hukum jihad. Maka kita harus mengkaji melalui pendekatan jihad di jalan Allah SWT. Namun ini adalah perintah dari Allah Rabbul Alamin agar kita yang memang disuruh kita kaum muslimin untuk jelas dan tegas terhadap orang-orang di luar Islam. Berbeda dengan orang-orang munafikin dan orang-orang yang jahil tentang agamanya, justru mereka malah menjadi media propaganda dan media penghancur terhadap Islam, dan justru mereka menghidupkan dan mendukung agama lain. Seperti yang kita lihat dari orang-orang jil jaringan Islam liberal, ketika berbicara tentang Islam, mereka melecehkan, menjelek-jelekkan Islam. Ketika berbicara tentang Yahudi dan Nasara, malah justru memuji-muji dan sangat cinta kepada pemeluknya.
memuji-muji negeri kafir dan membenci negeri Islam. Ini adalah merupakan perang urat saraf yang terjadi pada hari ini, di mana bahkan mereka-mereka yang menampakkan kesalehan pun masih tetap saja sering kita dengar dan kita lihat mereka mencaci-caci negeri Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, seperti negeri kita Indonesia tercinta, dan justru mencaci maki dan memuji-muji negara-negara kufar seperti Amerika, seperti Australia dan negeri-negeri kafir yang lain. Maka seorang kafir, kafir yang manapun dia, baik dia Nasara, Yahud, ataupun orang-orang mulhid, orang-orang ateis, ataupun mereka adalah menamakan diri dengan Islam atau tidak, maka orang kafir merupakan musuh Allah. Mereka memusuhi Allah, memusuhi kitab Allah, memusuhi Rasulullah, dan memusuhi kaum mukminin secara keseluruhan. Biarpun mereka yatatalabbasu talabbasa bima yatalabbas bihi fa innahu adu. Biarpun mereka melakukan tindakan-tindakan yang yakni berpakaian dengan pakaian nampaknya adalah kesejukan, nampaknya adalah kedamaian, ketika di daerah kaum muslimin kuat, negeri Islam, yakni kaum muslimin lebih banyak, mereka menampakkan kesetiaan, mereka menampakkan loyalitas. Tapi tatkala kaum muslimin minoritas, maka kaum muslimin tidak pernah dikasih ampun. Nah, bagaimana kok bisa kita pergi ke negeri kafir, musafir? Maka dalam hal ini, tidak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh bagi seseorang untuk bersafar ke negeri kafir kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakuna indahu ilmun yadfa' bihi syubhat. Orang yang bersafar ke negeri kafir itu mempunyai ilmu, orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia dapat membantah syubhat-syubhat yang disebarkan orang-orang kufar. Karena orang-orang kafir itu adalah mereka selalu menyebarkan di tengah-tengah kaum muslim itu syubhat-syubhat tentang agama mereka, syubhat tentang rasul mereka, tentang kitab-kitab mereka, dan tentang akhlak mereka. Dikatakan umpamanya, tapi saya lihat kalau dia direktur umpamanya PT, dikatakan anak buah saya muslim tak sholat, tetapi kok korupsi juga saya lihat, katanya. Subhanallah. Dikatakan oleh mereka, tapi Muhammad itu kan istrinya banyak. Wallahul musta'an. Rasulullah tidak pernah menyentuh wanita yang bukan miliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang memang diperintahkan Allah melakukan sesuatu berdasarkan wahyu. Kalau tidak, kita membuat perbandingan yang mereka mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata nabi mereka di atas pun seperti Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud, para anbiya sebelumnya, bahkan istrinya adalah ratusan, kalau tidak dikatakan ribuan. Bagaimana dikatakan kepada Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang keji dari musuh-musuh Islam? Oleh karena itu tentunya syubhat-syubhat ini menyebar di negeri kufar. Nah, bagaimana seorang boleh bersafar ke sana? Maka syarat yang pertama bolehnya seseorang safar ke negeri kafir, dia harus mempunyai ilmu tentang al-haq, tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kitab-kitab Al-Quran, kitab Al-Quran, sehingga dengan ilmunya itu bisa dia membantah syubhat yang ada. Karena tentang apa saja tentang dalam Islam ini mereka menyebutkan syubhat-syubhat agar manusia kaum muslimin itu syakkan mutadzabbah, menjadikan seorang muslim itu ragu dan bingung. Sekarang kita sering, subhanallah, adanya satu oknum, adanya satu agama pada hari ini yang kita dapatkan, ya, mereka menyebarkan agama mereka dengan cara yang pengecut, dengan cara menyebarkan PCD-PCD yang mengajak kepada agama mereka, ditulis
dikirimi melalui VCD-VCD yang mereka menerjemahkan Al-Quranul Karim atau sabda Rasulullah sesuai dengan kemauan hawa nafsu dan ketololan mereka. Dikirim ke TK-TK Islam, dikirim ke ini. Dan ini sudah banyak sampai kepada kita CD-CD-nya. Dan ini mereka kirim melalui pos dan tanpa alamat. Mereka mengetok-ketok pintu kaum muslimin untuk menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Ikhwat al-Iman rahimakumullah. Sudah diketahui bahwa manusia apabila dia ragu tentang sebuah perkara, maka wajib baginya meyakininya. Dia harus obati supaya dia sampai yakin. Kalau dia tetap ragu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kitab Al-Quran, tentang Islam, maka dia belum lagi melakukan sesuatu yang wajib baginya. Tidak diterima baginya. Maka iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul-Rasul, hari akhir, qadar, yang baik maupun yang buruk, yajib ayyakuna yakinan. Harus berdasarkan yakin yang tidak ada keraguan dalamnya sedikit pun. Itulah namanya iman. Apabila seseorang itu ada keraguan tentang sedikit pun tentang rukun iman ini, maka dia adalah kafir. Ini bahaya sekali. Sering kita lihat atas nama doktor, profesor memuji-muji negeri kufar dan justru melecehkan kaum muslimin. Ini menunjukkan hatinya sudah condong dengan mereka. Tidak paham, sangat sudah dicuci otaknya itu. Sehingga dia melihat kebatilan menjadi sebuah kebenaran. Dan kebenaran sebuah kebatilan. Alangkah malangnya nian orang seperti ini. Sudahlah makan sama-sama makan 3 kali sehari. Namun dia tidak pernah mendapatkan kedamaian fid dunia wal akhirah. Dia tetap saja dibenci makhluk-makhluk Allah yang saleh, terlaknat fid dunia wal akhirah. Orang-orang kufar memasukkan keraguan-keraguan terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian daripada tokoh-tokoh mereka mengatakan secara jelas dan nyata di dalam perkataan-perkataan mereka mengatakan antara lain, jangan kalian coba-coba. Enggak usah kalian berusaha untuk mengeluarkan seorang muslim dari agamanya kepada agama Nasara. Tapi cukup kalian tusyakkikuhu fi dinih, kalian buat dia ragu tentang agamanya. Kenapa? Karena apabila kalian sudah syakkatumuhu fi dinih, apabila kalian sudah membuat ragu dia tentang agamanya, salabtumuhu din, kalian telah menjauhkan dia dari agama. Kalian telah mengambil agama daripadanya, dia tidak punya agama lagi. Wa hadza kafin, dan ini sudah cukup. Kalian keluarkan saja dia daripada al-hadirah, yakni kawasan daerah yang dari ajaran yang padanya mengandung izzah, ketinggian, wal-ghalabah, dan kemenangan, wal-karamah, dan kemuliaan, wa yakfi, dan cukuplah. Kalian keluarkanlah kaum muslimin itu dari mabda-mabda, prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Sudah cukup. Itulah yang menyebabkan kemuliaan bagi mereka. Adapun antuhawiluhu antudkhiluhu fi dinin nasara al-mabni ala dhalali was-safahati fa hadha la yumkin. Adapun apabila kalian berusaha untuk memasukkan mereka kaum muslimin ke dalam agama kalian yang dibangun di atas kesesatan dan kebodohan, maka itu tidak mungkin. Karena kata dia, agama kita adalah sesat. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun pada dasarnya din An-Nasara, dinul Masih merupakan din yang hak, akan tetapi dinul haq fi waqtih, agama yang hak pada waktunya.
ketika mereka hidup bersama Nabi mereka. Qabla an yunsakh bi risalatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebelum dihapus, dinasakh dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang melengkapi agama sebelumnya. Maka itulah syarat pertama bagi seseorang agar dia boleh pergi bersafar ke negeri kafir. Syarat yang kedua tentang ini, agar boleh seseorang pergi bersafar ke negeri kafir, ayakuna indahu dinun yahmihi minasyahawat. Dia harus mempunyai agama. Orang agamis, orang yang taat beragama, yang berakhlak, yang dapat mencegahnya daripada berbagai syahwat. Karena manusia, seseorang yang tidak mempunyai din, apabila dia pergi ke negeri kafir, sudah in ghamasa, dia menceburkan diri ke dalam apa saja yang di dalam di sana, karena dia didapatkan di sana zahratud dunya, yakni kemewahan duniawi di sana berupa khamar, perzinahan, liwat, perjudian dan yang lain-lain. Maka itulah syarat yang kedua. Maka apabila seseorang tidak yakni mempunyai din yang kuat, maka tidak boleh pergi safar ke negeri kufar. Syarat yang ketiga adalah ayyakuna muhtajan ila dhalika. Seseorang itu memang mempunyai keperluan ke sana, bukan untuk kemping begitu saja jalan-jalan. Seperti contohnya apa? Seseorang itu maridan, dia sakit, yang membutuhkan safar ke negeri kafir untuk berobat. Di mana dikatakan bahwa penyakit dia membutuhkan alat yang lebih canggih, pengobatan yang lebih komprehensif dan pengobatan yang lebih tinggi peralatannya, yang tidak dimiliki oleh negara-negara Islam. Ataupun memang dia membutuhkan untuk yakni demi kepentingan belajar, akademis. Belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam. Itu contohnya yang kedua. Imma karena dia memang butuh kepada karena ingin berobat, atau yang kedua untuk mempelajari sebuah disiplin ilmiah, takhasus dia untuk yakni sebagai untuk menjadi seorang spesialis di dalam sebuah yakni ilmiah, maka dia pergi ke sana untuk menguasai ilmu tersebut. Atau alasan yang ketiga, dia butuh ke sana itu dalam rangka tijarah, perdagangan, yang dia harus mesti ke sana. Maka dia pergi ke sana berdagang, menuntut ilmu ataupun berobat. Habis setelah dia butuh, setelah selesai urusannya, dia langsung pulang. Kemudian dia pulang. Yang penting, dia mempunyai kebutuhan mendesak agar pergi ke sana. Oleh karena itulah berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Aral ladzina yusafiruna ila baladil kufur min ajli siyahah, faqad ara annahum athimun." Berdasarkan tiga syarat ini, bahwa saya berpendapat orang-orang yang bersafar, bepergian, yakni lancong ke negeri kafir, bepergian ke sana dalam rangka siyahah, turis, maka saya melihat, saya berpendapat bahwa mereka itu berdosa. Dan bahwa duit yang mereka habiskan, infakkan untuk safar ini merupakan duit yang haram bagi mereka dan merupakan penyia-nyiaan terhadap harta. Dan mereka akan dihisab Allah yaumul qiyamah ketika di mana mereka tidak mendapatkan tempat yang luas bagi mereka untuk lancong, untuk siyahah, jalan-jalan ke sana. Masih ada negeri kaum muslimin. Masih ada
yakni tempat-tempat yang di situ ditegakkan panji-panji Islam. Dan mereka akan dihisab Allah Subhanahu wa taala juga kenapa mereka yakni la yajiduna illa a'malahum. Mereka tidak mendapatkan kecuali apa yang telah mereka lakukan di dunia pada ketika mereka di dunia, karena mereka telah menyia-nyiakan waktu-waktu mereka, mereka menghabiskan harta mereka dan merusak akhlak mereka, dan bahkan di antara mereka justru membawa keluarga sanak keluarganya ke sana. Dan yang paling ajib dan paling aneh dari mereka sebagian kaum muslimin, kata beliau, mereka bepergian ke negeri kafir yang tidak diperdengarkan suara azan dan tidak ada zikir di sana. Bahkan, tapi yang didengar di sana justru malah suara-suara abwaqi al-Yahud, trompet-trompet Yahudi, dan nawaqis Nasara, dan juga lonceng-lonceng Nasara yang ada justru di sana. Kemudian justru malah mereka tinggal di sana beberapa waktu bersama istri dan anak mereka, sehingga terjadi di sana kerusakan yang begitu besar. Nasallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah fenomena yang beliau perhatiin, yang beliau lihat sendiri, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah merupakan sebuah bala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menimpakan nakabat, musibah demi musibah yang datang kepada kita. Di mana kita hidup pada sekarang ini adalah yakni di mana yakni kita telah merasakan musibah-musibah ini sekarang, itu semua adalah disebabkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah-ulah tangan-tangan kalian, dan Allah mengampuni dan memaafkan yakni banyak. Kata beliau, seolah-olah kita ini adalah lalai di negeri kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap kita. Seolah-olah Allah tidak tahu tentang kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala adalah membiarkan orang zalim. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membiarkan saja orang-orang zalim. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu hanya membuat makar kepada mereka. Ketika Allah mematikan mereka, maka Allah tidak kasihan sama mereka lagi. Manusia, yakni masyarakat Islam pada hari ini telah merasakan pahitnya kejadian-kejadian fitnah demi fitnah, musibah demi musibah yang Allah timpakan. Akan tetapi hati mereka telah qasiyatun. Hati mereka menjadi mengeras, telah keras. Nasallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun." Padahal kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Famastakanu, tapi justru mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka, li rabbihim wa ma yatadarrun, dan mereka juga tidak merendahkan diri. Mereka tidak yakni berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Azab telah menimpa mereka dari atas, dari bawah mereka. Dari bawah berupa gempa, berupa tsunami. Dari atas berupa hujan batu, berupa pegunungan yang Allah timpakan menutupi mereka.
Allah jadikan rumah-rumah mereka menjadi kubur-kubur mereka. Namun demikian, mastakanu ilallah wa ma tadarra'u ilaihi bidda'a. Mereka justru tidak tunduk kepada Allah dan tidak bertadarru' kepada Allah, merengek pada Allah dengan berdoa kepadanya. Dan mereka tidak takut tentang murka Allah. Sebagaimana dikisahkan, ya ikhwatal iman, negeri yang barusan saja, Sumatera Barat, yang Allah uji dengan gempa. Ketika mereka tidak punya rumah, tidak punya apa, mereka sebagiannya adalah ada yang masjid yang masih tersisa, mereka tidur di masjid. Begitu masuk subuh, mereka tidak sholat subuh. Wallahul musta'an. Padahal bapak-bapak rumah-rumah mereka telah ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pegunungan, dengan tanah. Namun mereka belum sholat lagi. Famastakanu wa ma tadarra'u ila Allah. Nasallallahu ta'ala afiyah. وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد. Sungguh hati pada hari telah mati dan telah menjadi sehingga kejadian-kejadian gempa dan yang lain adalah yakni betul-betul ini fitnah dan betul-betul bala yang mengerikan ini berlalu begitu saja. Terhadap hati, hati itu hanya ka'annaha ma'un baridun, berlalu cobaan demi cobaan, bala demi bala yang Allah timpakan pada kita, pada masyarakat. Namun hati mereka tidak teriris, tidak ingin tunduk pada Allah, tidak ingin kembali kepada ajaran Allah. Seolah-olah bala ini semua adalah bagaikan air yang dingin yang menyejukkan hati mereka. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kematian hati dan kekerasan hati. Kalau tidak ikhwatal iman, kalau seandainya manusia akalnya masih ada padanya dan hatinya masih hidup, tentu tidak akan mungkin, tidak sampai mereka kepada yakni fitnah dan bala dan azab sampai seperti sekarang ini. Padahal kita, kata beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita ta'ammuli dan kita lihat secara seksama dari berbagai sisinya, baik dari segi ibadah, ekonomi, budaya, kita ini hidup pada zaman, pada kondisi kita pantas kalau kita menganggap sekarang inilah fi hali harbin mudmiratin muhlikah, pada kondisi peperangan yang menghancurkan dan mematikan, membinasakan, yang disebut dengan perang ghazatil a'sab, perang urat saraf, perang yakni kekuatan personil dan yang lain-lain. Namun di samping ini, hampir saja kita tidak mendapatkan seseorang yang harraka sakinan, tidak satu pun yang sadar tentang kejadian ini semua, kecuali bagi mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak ada masalah. Peperangan-peperangan urat saraf, perang opini ini begitu menghancurkan kaum muslimin tanpa mereka rasakan. Kemusyrikan, acara-acara kemusyrikan masuk ke kamar-kamar mereka. Tauhid yang merupakan dasar agama Islam diobok-obok dan dihancurkan dari berbagai sisinya. Namun mereka tetap saja enjoy. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lalu sebagian manusia pada hari dan kondisi-kondisi yang memilukan dan membuat hati kita teriris, lalu mereka pergi ke negeri-negeri kufar, jalan-jalan, kemping ke negeri kafir, ke negeri fisik, kepasikan, yang dimana di sana adalah negeri
yang menyebar di sana al-mujun waliyadu billah berupa yakni masyarakat yang penuh dengan porno dan seks bebas yang tiada henti, yang tiada terkendalikan. Oleh karena itulah tidak syak lagi bahwa seorang muslim sendiri yang di negeri tersebut apabila dia sudah masuk Islam, apabila tidak mampu menjalankan agamanya di sana, maka hijrah dalam hal ini wajib baginya. Bagaimana kalau kita pergi bersafar ke sana? Maka bersafar ke sana, ke negeri kufar, kalau bukan untuk dakwah, adapun untuk dakwah maka tidak mengapa. Untuk menyebarkan agama Allah, kalau dia memang dakwahnya ada pengaruh dan akan mempengaruhi orang lain, maka boleh, kata beliau rahimahullah. Karena negeri kufar banyak diantara awam, orang-orang awam mereka telah amiya alihumul Islam, di mana kebanyakan dari penduduk-penduduk negeri kufar, orang-orang awam diantara mereka, mereka telah yakni tidak jelas bagi mereka Islam, tidak mengetahui tentang agama Islam sedikit pun. Karena mereka telah dulilu, mereka telah disesatkan oleh informasi-informasi yang kadzibah, yang dusta dan dibuat-buat. Dikatakan kepada mereka dari orang-orang pemuka-pemuka mereka bahwa Islam adalah agama wahsyiyah, agama yakni darah dingin, agama yang yakni tragis, agama yang hamajiyatun, ru'a, semrawut. Apalagi mereka pada hari ini telah melihat banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi melalui tangan-tangan sebagian kaum muslimin yang jahil, seperti mereka yang menyebarkan dan membuat bom di sana, bom di sini atas nama Islam dan atas nama Allahu Akbar, dengan kejahilan mereka. Sehingga orang-orang kufar pun menjadikan ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama kekerasan. Maka mereka mengatakan, Aynal Islam, di manakah Islam? Islam adalah agama bejat dan agama macam-macam. Mereka membuat penduduk negeri mereka adalah benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka dengan adanya seseorang pergi para da'i ke negeri kafir, maka hal itu merupakan memberikan informasi aktual, meluruskan informasi yang yuftara al-Islam, yang dikarang-karang tentang Islam. Itulah tadi hijrah, artinya meninggalkan tempat. Yang kedua ada namanya adalah hijratul amal, yaitu seseorang manusia meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT berupa maksiat, kemaksiatan dan kefasikan. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah muslim yang sebenarnya adalah muslim siapa saja yang kaum muslimin yang lain selamat daripada lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manaha Allahu an, dan orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah daripadanya. Maka hijrah, hijratul amal, meninggalkan amal kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan adalah merupakan hijrah yang wajib 24 jam. Hijrah secara mutlak itu merupakan maka tinggalkanlah apa yang diharamkan Allah bagimu, baik ia berkenaan tentang hak-hak Allah atau hak-hak hamba-hamba Allah. Maka kita pun meninggalkan untuk tidak mencaci, memaki, membunuh, menipu, memakan harta dengan harta orang lain dengan batil, dan tidak durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahim. Maka itu semua adalah hal-hal yang haram yang kita disuruh untuk berhijrah daripadanya, meninggalkannya. Biarpun diri Anda mengajak untuk melakukan hal itu, maka dan dia betul-betul memaksakan pada diri Anda, maka ingatkanlah diri Anda bahwa Allah SWT telah mengharamkan itu sampai Anda mampu meninggalkannya dan menjauhinya. Yang terakhir daripada jenis
hijrah yang disebutkan oleh para ulama kita, setelah kita sebutkan tadilah hijratul makan, meninggalkan tempat kekafiran atau tempat yang banyak kefasikan di sana ke negeri Islam. Yang kedua adalah hijratul amal, meninggalkan yakni aktivitas-aktivitas yang diharamkan Allah. Yang ketiga ada namanya adalah hijratul amil. Kita diwajibkan dalam hadis ini disebutkan para ulama, tiga hijrah ini wajib diamalkan. Yang ketiga adalah hijratul amil, yaitu meninggalkan pelaku-pelaku kesyirikan dan pelaku bid'ah dan pelaku hal-hal yang dilarang Allah. Maka pelaku-pelaku kemaksiatan, bisa jadi kita harus wajib menghijrah, wajib meninggalkannya dan tanpa menyapanya kadang-kadang. Berkata ahli ilmu dalam permasalahan al-hijrah, yakni tidak menyapa dan membiarkan orang-orang yang tertentu itu, contohnya adalah mithlu ar-rajulul mujahir bil ma'si. Seseorang yang menampakkan kemaksiatan terang, membuat kemaksiatan terang-terangan, yang tidak peduli dengannya, maka disyariatkan menghijrahnya. Tidak menegur sapa dengannya apabila dengan hal itu ada faedah dan maslahat yang membuat dia taubat daripadanya. Artinya dalam maslahat dan faedah itu, apabila kita membiarkan dia tidak menjawab salamnya, tidak menggubris dia, diketahui, diperkirakan, dia mengetahui harga, mengetahui yakni dirinya, dan dia kembali dari kemaksiatannya, kembali kepada Islam, kembali kepada ketaatan kepada Allah. Contohnya adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang yang dikenal dengan al-ghish bil bai', menipu, selalu menipu orang ketika jual beli. Maka manusia tidak mau beli dengannya, maka manusia pun tidak mau menyapanya sampai dia taubat daripada perbuatannya dan dia menyesal. Ataupun seseorang yang terkenal dengan yakni bermuamalah dengan cara riba, maka manusia pun menghijrahkannya, tidak menyapanya, tidak mengucap salam kepadanya dan tidak berbicara dengannya. Kalau dengan demikian dia malu dan dia taubat kepada ajaran yang benar. Adapun apabila kira-kira dihijrah, tidak menegur sapa dengannya, tidak bersalam dengannya, tidak bermanfaat, maka hal itu adalah yakni tidak bermanfaat dan kita tidak disuruh. Maka disitulah nampak perlunya kita ada kaidah di dalam masalah muhajaratul muslim, menghijrahkan pelaku-pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Ada dawabit dan ada tidak semua orang harus dihijrahkan, dan ada kemaslahatan dan mafsadat yang harus dipelajari di sana. Kecuali apabila kita menghijrahkan dia karena kemaksiatan yang bersifat kekafiran, murtad umpamanya. Maka dia dihijrahkan secara total, baik bermanfaat atau tidak. Maka ini tidak boleh kita bermesraan dengannya, tidak boleh menyapanya dan tidak boleh bersalam dengannya. Seorang contohnya adalah orang yang murtad dari agama Allah yang kita cintai ini. Akan tetapi pelaku maksiat dibawa ke kufuran, maka kita lihat dulu maslahatnya. Apabila kira-kira membuat dia akan bertaubat dan seterusnya, maka kita disyariatkan untuk menghijrahkan dia. Kalau tidak, maka tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghijrah saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Keduanya saling ketemu dan saling berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah siapa yang duluan mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan di antara faedah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kemaksiatan yang di bawah kekafiran, di bawah membuat seseorang keluar dari Islam, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh seseorangnya itu dikeluarkan dari Islam.
seperti pelaku zina, pelaku lewat, peminum khamar, mereka tetaplah tidak boleh dikeluarkan daripada koridor muslim. Maka tinggallah apakah yang perlu diperhatikan, apakah akan bermanfaat baginya hijrah atau tidak. Apabila anti atau anda, ikhwatal iman rahimakumullah, tinggal sebuah kampung yang di mana secara umum semuanya adalah cinta musik, cinta kemaksiatan dan seterusnya, anda tidak bisa pindah buat sementara dari situ, maka apakah anda akan bermanfaat apabila menghijrahkan mereka, tidak tegur sapa dengan mereka? Tidak. Karena anda sendiri. Justru anda yang dikucilkan. Maka begitulah ikhwatal iman. Adapun kalau kira-kira sekiranya adalah bermanfaat, maka boleh dia dihijrah. Yakni kita tidak menegur dia dan tidak menjawab sapa, tidak menyapanya. Di antara dalilnya adalah kisah Ka'ab bin Malik dan sahabat Nabi yang bernama Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga adalah Mararah ibn Rabi' radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka terlambat daripada ghazwah perang Tabuk waktu itu, maka Nabi SAW menghijrah mereka. Mendiamkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Dan memerintahkan kaum muslimin untuk mendiamkan mereka. Akan tetapi sahabat yang tiga ini sangat bermanfaat bagi mereka hal itu. Dengan manfaat yang sangat. Yang mengagungkan. Sehingga mereka pun kembali kepada Allah. Mereka merasa sempit. Yang sempit bagi mereka dunia yang begitu luas. Sehingga mereka pun yakin bahwa tidak ada lagi tempat berlindung dari Allah kecuali kepada Allah. Maka mereka pun taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Maka itulah tiga tipe hijrah, tiga macam hijrah yang wajib dilakukan setiap muslim. Yang pertama adalah hijratul makan. Pindah dari negeri kafir atau tempat kefasikan ke negeri Islam. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Yakni al-amal. Meninggalkan amal-amal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wajib 24 jam. Adapun hijrah yang pertama adalah wajib kepada orang yang tidak mampu meninggikan syiar Islam di negerinya. Dan yang ketiga adalah hijratul amil, yaitu meninggalkan orang yang pelaku-pelaku kemaksiatan dengan syarat dia menampakkan berterang-terangan melakukan kemaksiatan tanpa memperdulikannya. Maka tidak ada jalan lain untuk membuat dia taubat kecuali dengan menghijrah dia dalam rangka cinta kepadanya dan dalam rangka membuat dia untuk kembali ke jalan yang hak, bukan karena kemaslahatan pribadi kita dan bukan dalam rangka untuk yakni ngetren-ngetren untuk tampil beda dan yang lain-lain. Barangkali itulah ikhwatal iman rahimakumullah, kajian yang kita sampaikan pada hari ini. Kiranya kita bisa paham tentang pembagian hijrah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam bukunya ini. Dan semoga Allah SWT memahamkan kepada kita tentang betapa pentingnya dan kedudukannya niat dan keikhlasan. Sungguh itulah yang membedakan seorang dengan yang lain. Maka Allah memberikan pahala berdasarkan niat seseorang dengan syarat amal tersebut adalah amal saleh atau amal yang mubah. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Hanya kepada Allah lah kita ini mohon ampun, dan apabila ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf kepada pendengar. Semoga Allah SWT mengampuni kita di dunia akhirah. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimanapun anda berada, demikian sesi materi bersama saya di LZ pada pembahasan kitab Ziyadus Shalihin dengan tema kajian yaitu mengenai hijrah. Dan anda bisa bergabung bersama kami di dua line telepon serta di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan dengan ibu? Saya ini dari Weli di Singapura. Iya, silakan. Saya mau tanya, apakah syar'i kalau misalkan niat kita untuk menikah itu yang paling pertama sekali karena ingin menjauhkan diri dari perzinahan gitu. Mm-hmm. Jadi terus udah gitu baru kesananya jadi apa sih membangun keluarga yang sakinah ya semuanya. Jadi tapi yang paling pertama itu ya itu gitu. Jadi seharusnya menghalalkan syahwat dan bukan syahwat. Jadi saya ialah keinginan ya keinginan kita itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan niat apabila kita melakukan pernikahan, Ustaz? Dengan niat pertamanya adalah
untuk menempatkan syahwat kita pada tempat masing-masing dengan menikah. Apakah itu dikatakan? Apakah itu termasuk salah niatnya? Dan kemudian untuk selanjutnya beliau menyatakan untuk ibadah yang lainnya untuk membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ikhwatul iman rahimakumullah, ketika seseorang meniatkan ingin menjaga agar dia meletakkan syahwatnya pada tempat yang dihalalkan Allah, maka itu sudah dikatakan dia menikah karena Allah. Maka tidak lagi dikatakan dia itu riya ataupun melakukan kesyirikan, tidak. Karena niat dia adalah untuk menjaga kemaluannya, maka itu diantara ahdafu az-zawaj, diantara tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menjaga kemaluan dari yang haram dan menyalurkannya pada hal-hal yang halal. Dan itulah yang diperintahkan kepada seorang mukmin. Maka bukan untuk, yani kalau itu adalah dia ingin memelihara kemaluannya, meletakkan syahwatnya pada tempatnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar dia jangan dimurkai Allah. Bukan untuk supaya bersenang-senang begitu saja. Sehingga itulah seseorang ketika menikah, ketika ingin beribadah dengan istrinya, hendaklah dia meniatkan tiga hal. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia menjalankan kewajiban kepada istrinya. Yang kedua disebutkan para ulama, dia niatkan agar dia bisa untuk lebih terhindar, lebih terjaga kemaluan dia dan matanya dan istrinya juga. Yang ketiga adalah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh dan salihah daripada ibadah tersebut. Itulah harus diinginkan dengan cara membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa najjinna syaitana ma razaqtana, dan juga adab-adab yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam bab adab zifaf, antara lain seperti yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian itulah, asalkan semakin banyak niat salihah di dalam sebuah ibadah, maka semakin besar pahalanya. Anti niatkan untuk terjaga kemaluan agar mendapatkan pahala dari Allah, agar anti niatkan agar membentuk masyarakat Islam sehingga keluar anak-anak saleh, anti niatkan agar nanti adalah setelah anak banyak agar disekolahkan ke sekolah Islam, agar nanti mencontohkan Islam yang sahih dalam rumah tangga Anda. Semakin Anda banyak meniatkan niat saleh, maka tumpukan pahalanya pun semakin banyak. Banyak orang-orang sebagian lalai, dia menikah dah gitu aja, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menyalurkan syahwatnya saja. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur barakallahu fiik. Kembali kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Abdullah di Puri Legenda. Ya, silakan. Ustaz, ini anak mau ini. Duluan anak hijrah dari tempat anak itu gara-gara ada masalah sama teman, sama perempuan. Terus di samping itu, alhamdulillah di Batam sini anak menemukan masa yang hati ini, Ustaz. Terus anak takut itu, kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berhijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang berhijrah mengharap pada Allah, maka akan mendapatkannya. Itu gimana, Ustaz? Kalau dulu pertama anak hijrah karena dulu ada masalah sama teman, terus sama awal juga itu. Terus gimana, Ustaz? Syukur, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Tentunya setiap, seperti tadi, amal kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain,
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membuat kaidah yang subhanallah, yang menakjubkan dalam memilih tempat. Beliau mengatakan, jangan kalian tinggal di sebuah tempat kecuali di situ ada orang alim yang memfatwakan agama kalian apabila kalian jahil tentangnya. Yang kedua, jangan kalian tinggal di sebuah tempat kecuali di situ ada dokter yang mengobati badan kalian tatkala badan kalian sakit. Subhanallah. Pepatah Arab mengatakan, al-jaru qabla ad-dar. Kalau kita memilih rumah, ada kaidahnya lagi, yakni tetangga dulu yang dilihat sebelum rumahnya. Al-jaru qabla ad-dar. Demikian juga mencari kerja. Siapa dulu lingkungannya di samping kita, baru kita memilih. Kalau seandainya kita punya pilihan begitu, maka itulah fungsi daripada ilmu yang membimbing seseorang mengarungi kegelapan lautan dan daratan. Maka hijrah tadi sudah kita sebutkan bahwa hijrah yang dimaksud apabila hijrah tempat, yaitu harus pindah dari sebuah tempat yang ke tempat kafir, yang tidak bisa kita tegak panji-panji Islam di sana, tidak ada azan, tidak ada syiar-syiar Islam di sana, ataupun daerah dia muslim tapi kefasikan menyebar dan kerusakan dan syahwat menyebar di sana, lalu kita pindah karena itu ke negeri yang tidak ada di situ, maka itulah namanya hijrah tempat. Adapun yang antum tanyakan barangkali adalah karena pindah ini dari kampung antum, mungkin malah dari segi akhlak mungkin lebih bagus di sana. Tapi barangkali yang anda maksud adalah bahwa anda pindah ke Batam, yakni karena barangkali di sana ada dulu barangkali anda juga yang salah, anda melarikan diri dan seterusnya, maka tentunya hijrahnya anda itu tidak ada nilai. Yani, dari hijrahnya dan pindahnya itu sendiri, anda tidak dapat nilai kecuali karena Allah SWT. Barangkali anda menegakkan sunnah di sana justru diusir. Anda pindah mencari tempat yang di mana di situ ada banyak kajian, maka itu baru anda dapat pahala. Pindah ke sebuah daerah yang bisa akhlak anda lebih lurus di sana. Maka oleh karena itu apabila kita sudah terlanjur sesuatu, maka kita tinggal perbaharui niat. Ya Allah, aku bertahan di sini karena di kampungku tidak ada kajian, maka aku ingin di Batam saja dulu. Sampai saya membawa ahli ilmu ke kampung saya, kadang-kadang mendakwahi mereka. Dan seterusnya. Maka insya Allah, bagi anda tetap bisa. Anda niatkan, anda robah niat anda sekarang. Maka ingin menetap di sini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka musahabatul akhyar yang anda ketahui di sini. Wallahu ta'ala alam. Ya, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Abu Abukori yang berada di Tiban, Lamang. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah boleh suami mencari nafkah di luar negeri tetapi terpaksa untuk meninggalkan anak dan juga istri, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya telah kita sebutkan tadi di mana di antara penyebab bolehnya ke negeri kafir saja adalah karena ada tijarah yang mendesak. Urusan dagang yang dia kebetulan profesinya adalah dagang. Sebagaimana para sahabat dahulu pergi, yakni Ahlul Makkah waktu itu pergi ke Syam, kemudian pergi ke yakni Rihlat Ash-Shita'i Was-Saif, yakni pergi ke Yaman dan ke negeri Syam waktu itu. Nah, maka itu sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang. Tidak mengapa seorang suami pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah buat istrinya. Namun terjadi di sana fitnah-fitnah yang luar biasa, yang kita tetap menyarankan hukum dan hukum asalnya adalah boleh. Namun di sana dia harus melihat dirinya. Apabila dia di sana justru melakukan hal yang haram, tidak tahan meninggalkan istri dan istrinya pun butuh sama dia, maka hendaknya dia berpikir untuk segera mencari kerja di negerinya, dan ataupun istrinya langsung dibawa. Cuma istrinya dibawa dengan syarat itu bukan negeri kufar, ataupun bukan negeri yang dimana menyebar di sana ke yang kerusakan. Maka itu solusinya. Tadi dia membawa istri dan anaknya, ataupun dia sendiri berusaha dulu untuk dia ke sana untuk kerja begitu saja, habis itu pulang lagi. Ataupun mungkin setahun untuk cari modal, kemudian
bukan diniatkan untuk terus-menerus di sana. Barangkali dia untuk kesusahan mendapatkan kerja di negerinya sendiri. Wallahu ta'ala alam, maka tijarah berdagang termasuk safar yang mubah, yang dibolehkan oleh syariat Islam. Wallahu ta'ala alam.